Yo 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 yo, welcome back to my channel. Hello Goibers. Oke, kali ini gua mau bahas tentang quest Hidden ya. Dan ini kita bakalan dapat artefak bintang 4. Yaitu kita pergi langsung aja. Gua udah lagi opening juga ini, guys. So langsung aja check it out. Gua apply di Hidden Quest di Katredal ya, alias di Monstrat juga ini lokasinya. Oke. Kita buka map dan di Monstrat, lalu kita masuk. Nah, ini gua masuk ke katedral alias gereja ya. Lalu kita masuk, kita cari NPC Victoria. Ada yang perlu dibantu? Apakah kamu datang untuk melakukan pengakuan? Kita bertanya. Lalu kita pilih yang ketiga, guys. Apakah ada tempat yang bagus untuk di Monstrat? Ya anakku, aku bisa merasakan dosa besar apapun yang kamu bawa bersamamu. Sedang sangat membebani hatimu. Oke. Haha, bercanda. Victoria ngajak bercanda, guys, ternyata. Oh. Tapi tolong lain kali aku menghampirimu. Nah, ini ada chest. Aku rasa tidak semudah itu. Oke, ini kita dapat chest ya dari Victoria. Ada beberapa orang lahir di bawah sinar matahari dan merasa cahaya dan kehangatan itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Bagaimanapun cinta, ketaatan, dan kesucian, semua hal yang indah dibangun di dunia ini. Apakah kamu tidak bisa melihatnya atau kamu memang sengaja tidak melihatnya? Dalam hal ini, jangan bertanya, jangan berpikir saat kamu berbuat dosa. Keadilan juga akan mengikutimu. Ya, dia ceramah lah, guys. Oke. Karena dia adalah biarawati, Victoria. Dan kita dapat hadiah. Goblet of Wolfenstein Karakter Chevalier. Kita dapat artefak bintang 4 ini, guys. Lalu kita cek dulu. Masuk ke profil artefak, lalu di bagian ini. Oh, bagian yang ini ya. Dapat Goblet of Wolfenstein Chevalier buat Hydro Damage bonus 6,3 critical damage, critical rate dan defense ya. Oke, okay. So kayak gitu aja video kali ini untuk Hidden Quest di Katedral Gereja di Monstrat, guys. So jangan lupa bahagia, see you next time and bye bye.